Brigade Korps Marinir Armada Pasifik ke-155 Rusia bergerak maju di Pavlovka. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Jumat 11 November 2022. Sejumlah pasukan Rusia nampak menyerang di dua lokasi berbeda. Rekaman pertama menunjukkan serangan dari sebuah bangunan. Pasukan marinir menggunakan rudal panggul dan senapan laras panjang. Rekaman selanjutnya menunjukkan pasukan Rusia menyerang ke dalam bangunan yang diduga menjadi tempat persembunyian militer Ukraina. Dikutip CNN, Moskow telah mencoba untuk menerobos pertahanan Kiev di sekitar kota Pavlovka setidaknya selama 7 hari terakhir, tetapi tampaknya hanya membuat sedikit kemajuan dengan sebanyak 300 orang tewas dalam aksi, menurut sebuah surat terbuka yang diterbitkan di media terkemuka Rusia. Orang-orang dari Brigade ke-155 Marinir Armada Pasifik Rusia meluncurkan kritik pedas terhadap seorang pejabat senior Rusia dalam tampilan pembangkangan yang jarang terjadi, menuduh pihak berwenang menyembunyikan jumlah korban karena takut dimintai pertanggungjawaban. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!